Beredar sebuah narasi yang menyebutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk daftar sindikat pencucian uang. Narasi ini beredar di media sosial. Akun Facebook Markonah 2 turut mengunggah foto tangkapan layar berisi narasi tersebut pada 5 Oktober 2021. Narasi itu tampak pada sebuah judul artikel dari laman liputan6.com. Benarkah Gubernur DKI Anies Baswedan masuk daftar sindikat pencucian uang? Dari hasil penelusuran kami, faktanya judul artikel itu telah disunting. Kami menemukan artikel sebenarnya berjudul Anies Baswedan masuk daftar tokoh masa depan. Artikel itu dimuat liputan6.com pada 30 April 2010. Kesimpulannya, klaim bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk daftar sindikat pencucian uang adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis manipulated content atau konten manipulasi. Konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik.